Dua tu ada. Tapi harga tak ada. Macam mana kau operasi ni? Kau tipu dosa tau. Masuk api neraka tau. Terlupa dan tidak perasan untuk meletakkan tanda harga adalah antara alasan yang diberikan oleh peniaga sewaktu pemeriksaan mengejut oleh anggota penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Melaka. Alasan terbabit dipercayai terpaksa diberikan oleh peniaga kerana mereka gagal mematuhi syarat ditetapkan oleh pihak KPDN supaya meletakkan tanda harga mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Baru-baru ini, sepasukan anggota dan pegawai dari KPDN Melaka telah membuat kejutan ke atas satu premis restoran dan mendapati pihak restoran gagal mempamerkan tanda harga pada makanan dan minuman yang dijual. Susulan dari itu, pihak KPDN telah mengambil sikap budi bicara dengan melaksanakan kaedah nasihat dan mendidik peniaga terbabit sebelum mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan kompaun supaya mereka tidak mengulangi kesalahan sama. Kalau macam makanan ni, macam mana pelanggan nak tahu berapa harga dia? Bukan awak tahu tau, macam mana orang nak tahu? Macam mana harga? Awak tahu ke pelanggan tahu? Setakat ini yang saya tahu, saya tak tahu. Saya ini tahu harga saya. Awak saja yang tahulah. Tu sekarang ni, kalau orang datang nak tahu ni berapa ringgit, ni berapa ringgit, orang tak tahulah. Yang tahu you sajalah. Ini kalau dalam exam kan, awak seorang yang tahu, awak seorang yang dapat 4 flat, tahu? Ni macam mana ni? Ini ada charity ke apa ni? Bagi je. Percuma kalau ni. Nuhanya? Jual. Okey, ni berapa ringgit? Ini 3.5. Kita 2.5. Itu sama harga. Okey. Ini macam mana tau? Ini harga kau seorang yang boleh tengok. Ini harga orang kena menurun tau, menuntut ilmu. Pakai ilmu batin baru boleh tengok harga. Boleh pula. Faham tak? Engkau seorang aja yang tahu. Engkau seorang sekarang ni, orang yang datang dia pun nak tahu. Yang bawa duit ngam-ngam. Dia pun agak susah, saya pun agak susah. Boleh faham, tapi harga boleh tak letak. Apa hal? Lengcai sudah marima. Minyak, tak ada minyak masak. Yeah, you masak tak pakai minyak. Apa? Kedai dah lawa. Yang jaga pun dah handsome. Saya. Ha. Dua tu ada, tapi harga tak ada. Macam mana kau operasi ni? Kau tipu dosa tau. Masuk api neraka tau. Ayuh dosa. You jual recycle betul ke? You jual recycle? Habis minyak baru mana? Yang baru. Baru punya minyak bawa mana? Dah. Ha. Bawa. Ni yang beli semalam lah. Minyak botol lah. Ya, dah. Ha. So, tahu dekat restoran tak boleh pakai minyak paket tau. Jangan tipu tau. Tak tipu bos. Ha, kalau tipu besok, mana tahu jalan ke syurga sempit ke apa ke? Eh? Ha, okeylah. Cuma jangan pakai minyak paket lah. Eh? Faham? Faham. Bukan pagam, faham. Jangan buat lagi lah. Sekarang ambil kertas tulis. Bukan lain kali. Ini hari bikin. Ini hari bikin. Ini hari bikin.